Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin alqawah thumma amma ba'd. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an talabatul mutawasitoh, santri-santri mutawasitoh yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali bersama-sama mengkaji matan Al-Qawaidul Arba karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang mana pada kesempatan sebelumnya pada bulan lalu kita sudah bersama-sama mengkaji mukaddimah atau pembukaan dari matan ini, yang mana pada pembukaan tersebut kita sama-sama belajar terkait unwanus sa'adah atau tanda kebahagiaan seorang muslim. Sekarang apakah di antara antum ada yang ingat unwanus sa'adah? Biasanya kalau enggak dipancing enggak ada yang mau menjawab biasanya. Tayyib, man yadhkur lana unwana sa'adah? Apakah di antara antum ada yang bisa menyebutkan unwana sa'adah? Tidak ada? Ayo. Toyib, yang bisa menyebutkan akan ana berikan Toyib, asyroh nukot ijabiyah. Man yakdir? Ayat kum tafadhal udhkur. Ida'u ya sebab. Ida'u ya sebab. Antum sekarang sedang berada di rumah Allah. Jaga adab antum semua. Jangan membuat kegaduhan. Ma'un wa'nu sa'adah.
muslim idza atahu ni'mah yashkur wa idza asabahu musibah yasbir wa idza adzaba istaghfar. Tayyib, barakallahu fiik. Masmu? Gua dan tak tila maktabi nam. Tayyib, barakallahu fiik. Nam. Kama dzakara akhukum, seperti yang telah disebutkan oleh saudara antum yaitu Akh Sultan, bahwa unwanus sa'adah jika ia mendapatkan nikmat ia bersyukur, dan jika ia mendapatkan musibah ia bersabar, dan juga jika ia aznaba bermaksiat atau berbuat dosa ia beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seorang muslim jika dapat mengaplikasikan tiga hal ini, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu disebut unwan sa'adah. Nah, dan juga pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas terkait sebab penciptaan as-saqalain, sebab penciptaan jin dan manusia, yang mana hal ini didasari dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kaum jin dan juga manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita pada pertemuan sebelumnya, pada pembukaan, kita juga membahas bahaya syirik, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala masih bisa mengampuni dosa-dosa selain syirik jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ada satu pertanyaan lagi. Apakah ada salah satu di antara antum yang dapat menyebutkan dalil dari Quran terkait hal ini beserta terjemahannya? Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apakah di antara antum ada bisa menyebutkan sama seperti tadi? Wahid, Itsnan, Talata, Arba'ah, Man yaqdir 'alal ijabah? Khamsah, thayyib. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selainnya, liman yasha, bagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Thayyib. Dan tujuan dari kita mempelajari Al-Qawaid Al-Arba ini supaya kita bisa membentengi diri kita dari dosa syirik. Maka insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mulai mengkaji dan mulai membahas apa itu empat kaidah ini. Fahtamu
fahtammu ihtimaman taman yarhamukumullah. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam matannya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid darain amin. Al-qaidatu al-ula. Qaidah yang pertama dari al-qawaid al-arba. Anta lama annal kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi annallaha ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islam. Di sini kaidah yang pertama, ketahuilah wahai thullabal ilm, thullabal ilm ihtammu, bahwasanya al-kufar, orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah al-kufar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kufar dari bangsa Arab ataupun selainnya yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukirruna bi annallaha ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka meyakini, mereka percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala huwal khaliq, adalah pencipta, al-mudabbir, pemelihara atau pengurus atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan juga yang ada di langit. Ini bukti bahwa kaum kufar pada zaman dahulu mereka percaya dengan tauhid rububiyah. Jadi bukan berarti kufar pada zaman dahulu mengingkari segala macam. Tidak. Mereka tetap mengimani dan meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pengurus segala hal yang ada di bumi maupun yang di langit. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil islam. Tapi dengan keyakinan itu belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi hanya dengan tauhid rububiyah tidak cukup untuk menjadikan kita sebagai orang muslim. Kenapa demikian? Wadalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 31. Qul man yarzukukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum kufar, man yarzukukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan juga dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, atau siapa yang menciptakan penglihatan dan juga pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, atau mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan yang ada? Fasayakulunallah, maka kaum kufar akan menjawab, Allah, Allah lah
yang memberi rizki, Allah lah yang menciptakan pendengaran dan juga penglihatan, Allah juga yang menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup, dan Allah lah yang mengatur segala urusan yang ada di langit dan juga di bumi. Fakul afala tatakun, maka katakanlah kepada kafir Quraisy, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala tatakun, tidaklah kalian bertakwa. Ini bukti jelas dari Al-Quran bahwasanya kaum kufar mereka meyakini rububiyah Allah, akan tetapi belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka masih melakukan kesyirikan dalam ibadah, karena mereka masih menyekutukan Allah, mereka menyembah sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan umat-umat terdahulu, bisa kita baca syarah dari Al-Qawaid Al-Arba milik Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barraq. Wa kadzalika al-umamul madiyah kanu yuqirruna birububiyyati lillah. Begitupun dengan umat-umat terdahulu, mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terbukti dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kaumnya Nabi Nuh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 24, walau syaa'allahu la anzalal malaikata ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Mereka mengatakan walau syaa'allah, jika Allah menghendaki, la anzala malaikatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada kami malaikat. Jadi mereka tidak mau menerima risalah dari sesama mereka. Mereka tidak mau Allah mengutus salah satu di antara mereka, tapi mereka menginginkan malaikat yang diutus kepada mereka untuk mendakwahi mereka. Padahal jika malaikat yang diutus, mereka pun tidak akan mengimani, karena mereka akan mengatakan mereka yang diutus bukan dari golongan kami. Seperti itu. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kita tidak pernah mendengar hal ini dari nenek moyang kita terdahulu. Wajhul istidlal dalam hadis ini, afwan, dalam ayat ini adalah walau syaa Allah, jika Allah menghendaki. Berarti mereka menunjukkan bahwa mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan kaum 'Ad dan juga kaum Tsamud, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu law syaa rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Mereka mengatakan law syaa rabbuna, jika saja Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka ia akan mengutus malaikat kepada kami untuk mendakwahi kami. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya
kita ingkar atas apa yang kalian sampaikan. Maka dari dua ayat ini bisa kita pahami bahwasanya bukan hanya kaum kufar pada zaman Rasul, bahkan umat-umat terdahulu mereka meyakini rububiyah Allah. Akan tetapi mereka belum bisa disebut sebagai orang muslim, karena mereka hanya meyakini tauhidur rububiyah. Mereka tidak meyakini tauhidul ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Karena di sini dijelaskan mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah saat Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa mereka kepada tauhidullah, kepada syahadat la ilaha illallah. Maka di sini bisa diperhatikan syarah dari Syekh Al-Barak, walam yakunu bihadza mukirrina bi annahu la ilaha illallah bal lamma bu'itha ilaihim rasul sallallahu alaihi wasallam wa da'ahum ila ayyaqulu la ilaha illallah imtana'u. Dengan tauhidur rububiyah, hanya dengan tauhidur rububiyah mereka tidak dianggap meyakini la ilaha illallah. Bahkan saat diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah imtana'u, mereka menolak, mereka enggan untuk mengucapkan hal itu. Kenapa? Li'annahum ya'rifuna anna la ilaha illallah tatadommanul kufar bikulli ma'budin siwallah. Karena mereka mengetahui bahwasanya makna la ilaha illallah itu mencakup kekufuran atau pengingkaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Fahiya tatadommanu ibtalu alihatihim. Maka dengan itu, dengan mereka menyebutkan la ilaha illallah, otomatis mereka akan mengingkari semua sesembahan mereka. Karena itu mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena sejatinya la ilaha illallah maknanya bukan sekedar la khaliqa illallah. Makna la ilaha illallah bukan sekedar tidak ada pencipta selain Allah. Akan tetapi lebih dari itu. Karena mereka mengetahui bahwasanya makna ilah, arti dari kata al-ilah dalam bahasa Arab adalah al-ma'bud, sesembahan, bukan hanya pencipta tapi juga sesembahan yang layak atau yang pantas untuk diibadahi, untuk disembah. Fayakunu ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah wa anna kulla ma'budin siwallah fahuwa ma'budun bil batil. Maka dengan hal ini,
bisa dikatakan makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Dan semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Sesembahan yang batil. Falamma kanu yafhamuna ma'nal kalam, arafu annahum law qalu hadhil kalimah wa aqarru biha kafaru bi alihatihim. Maka ketika mereka mengetahui makna kalam, yaitu makna la ilaha illallah, maka mereka mengetahui kalau mereka mengucapkan kalimat itu dan mereka meyakininya, maka mereka akan mengingkari semua sesembahan-sesembahan mereka. Dan itu akan menyelisihi apa yang selama ini mereka lakukan. Oleh karena itu mereka mengatakan, yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Shad ayat 5, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah ia ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi hanya satu sesembahan? Sungguh ini adalah sesuatu yang ujab, ajaib, aneh. Kita biasa nyembah banyak sesembahan, ujuk-ujuk Muhammad datang ingin menghapus semua sesembahan itu, digabungkan hanya satu sesembahan saja. Hal aneh ini, itu kata kufar Quraisy. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka memahami makna sebenarnya dari la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Berbeda dengan keadaan umat saat ini, yang mana di sini disebutkan bahwa umat pada saat ini, orang-orang Islam pada saat ini, mereka dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah, padahal mereka tidak tahu makna sebenarnya la ilaha illallah. Orang-orang sekarang hanya mengetahui bahwasanya makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, hanya itu yang mereka yakini. Akan tetapi sebenarnya maknanya tidak sesimpel itu, tidak seringkas itu. Bukan hanya Tuhan, bukan hanya pencipta, dan juga bukan hanya pengurus, tapi juga sesembahan yang berhak untuk disembah. Maka kita temukan pada zaman sekarang banyak sekali orang yang dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan makna dari la ilaha illallah. Iya, mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka datang ke kuburan, nyembah-nyembah ke kuburan. Iya, mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka meminta kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Ketika ada masalah, mereka datang ke dukun. Mereka percaya dengan zodiak dan lain sebagainya. Maka ini menyelisihi apa yang mereka katakan.
maka hal ini menyelisihi syahadat yang selalu mereka sebut. Karena sejatinya mereka tidak memahami. Bahkan yang lebih lagi kita temukan, kaum kufar pada zaman sekarang bukan hanya mereka menyekutukan Allah dalam beribadah, bahkan mereka tidak meyakini Allah sebagai pencipta. Mereka meyakini bahwa dewa-dewa mereka yang menciptakan, dewa-dewa mereka yang membuat segala sesuatu. Maka ini lebih menyelisihi tauhid yang kita sebutkan tadi. Jadi kembali kepada pembahasan kaidah pertama, sebelum kita akhiri, kita tegaskan kembali al-qaidah al-ula min al-qawaidil arba, kaidah pertama dari empat kaidah yang jika kita pelajari dan kita pahami dapat membantu kita, dapat membentengi kita dari kesyirikan adalah annal kuffarul ladzina qatalahumur rasul sallallahu alaihi wasallam muqirrun bi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir, bahwasanya kaum kufar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi, mereka meyakini bahwasanya Allah pencipta, Allah pengatur segala sesuatu. Mereka meyakini rububiyah Allah. Akan tetapi dengan itu belum cukup untuk memasukkan mereka dalam golongan orang-orang Islam. Karena makna la ilaha illallah bukan sekedar meyakini tauhidur rububiyah, bukan hanya sekedar meyakini bahwasanya Allah pencipta, akan tetapi juga meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ma'bud bihaq, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan dapat kita yakini dengan baik bahwasanya kita perlu untuk meyakini tauhid baik rububiyah maupun uluhiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.